alias aku cleaner buat nyapu dan bersih-bersih lantai. Kita coba ya. Harganya Rp150.000 beli di Shopee ya. Ini tuh iseng aja karena suka males nyapu rumah karena banyak banget rambut rontok atau debu setiap harinya. Yang merek Jalen Gabor ini bisa tahan dihidupin kira-kira 90 menit. Pertama-tama dicas dulu pakai kabel USB. Tunggu sampai lampunya jadi hijau, kira-kira sejam gitu deh. Kalau udah selesai, kita coba yuk. Tinggal pencet tombol on off di atas ini. Nih, banyak ya rambut-rambut yang kesapu. Kalau debunya bisa dilihat di kotak yang ini. Oh ya, di paket ini juga dapat kain pel mungil yang bisa ditempel di belakang, jadi pas nyedot debu sekalian buat ngelap. Nah, aku paling suka kalau vacuum cleaner ini buat di kolong ranjang atau tempat-tempat yang susah dijangkau gitu. Terus enaknya dia gak bakalan macet atau stuck di satu tempat karena dia bisa muter sendiri. Kalau udah selesai, jangan lupa rambut-rambut di rodanya dibersihkan karena bisa bikin macet. Sejauh ini emang sih nggak sebersih kalau kita nyapu manual, tapi ini lumayan banget loh. Suara mesinnya nggak terlalu bising dan bisa ditinggal gitu aja kalau emang beneran nggak sempat nyapu. Ada yang punya ginian juga nggak? Thank you.